Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya MJR Racing Unit. Masih bersama saya Asep Otekar. Teman-teman racing semuanya, kali ini saya akan membahas Suzuki Satria. Suzuki Satria ini sudah berubah bentuk, sudah menjadi berbeda dari yang aslinya. Jadi motor ini sudah dibikin menjadi motor tempur 201 meter. Teman-teman racing semuanya, kali ini saya akan merepair motor ini karena motor ini mengalami beberapa kendala. Yang pertama akan saya repair ada di bagian kopling, terus selanjutnya nanti akan saya repair di bagian gear belakang, penyesuaian final gear, dan penyesuaian di bagian karburator. Seperti apa penyesuaiannya, saksikan terus videonya. Kita akan buka koplingnya, kita akan repair karena permasalahan dari kopling ini keras. Jadi terlalu keras dan koplingnya tidak, kalau menurut bahasa Sundanya, tepre. Kurang los gitu, kurang los. Kita akan repair sedikit, mudah-mudahan hasilnya bagus. Dan untuk videonya agak berisik nih, maaf karena posisi saya berada tepat di pinggir jalan. Oke, sudah terbuka. Jadi saya akan repair ke 5 per ini. Jadi per kopling ini akan saya potong sedikit agar supaya cengkramannya tidak terlalu keras dan koplingnya bagus untuk digunakan. Oke, saksikan terus videonya. Tiga per ini akan saya potong sedikit agar lebih ringan di cengkramnya. Ini pernya akan saya potong.
Jadi kita akan potong dulu 3 per, jadi kita akan kasih yang silang ini agak pendek. Kita pasang lagi ya. Oke, kita tes di lapangan. Sok, hirup dirinya, kek.